Halo semua, selamat kembali ke vlog unit bergerak Jabatan Penerangan Papar Info on Wheels, hebahan vaksin guys. Dan sebelum mulakan video, saya harap semua untuk subscribe, like, tekan notifikasi button untuk Mr. Mat Channel. Oke, kali ini agak istimewa sedikit sebab akhirnya kami ada unit bergerak daripada diusahakan oleh saudara Yusri. Sepatutnya unit ini di bengkel, tapi beliau usahakan untuk IOW kali ini untuk program kita yang kita akan laksanakan di Kampung Beringis, kawasan Dun Kawang lah. Oke, dan sementara itu guys, kami juga memberikan apa ini bahan-bahan penerbitan kepada warga penduduk setempat lah yang ada di kawasan itu. Oke guys, lepas ini kami ke Pantai Beringis. Sama-sama kita saksikan vlog ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya guys, di Kampung Beringis ni memang ada pantai yang cantik. Secantik Pantai Manis yang dulunya sangat terkenal lah. Tapi sekarang ini di Beringis lah yang paling top sekarang. Jadi kalau mana-mana yang kesempatan boleh ke sana lah. Dan memang ada rumah-rumah di sana, walaupun kamu nampak ini, memang saya shoot ini kamu nampak memang laut sebelah tu pantai lah, tapi di sebelah tu memang ada banyak rumah, cuma dia berjauhan. Jadi kita tidak lupa juga lah mereka yang ada di sini. Ini jalan ini kan di depan tu ada anu tu, ada Beringis Beach Resort. Jadi kalau kamu ada kesempatan pergi Papar, jangan lupa singgah di Beringis Beach Resort. Ini dia punya resort di sini, harganya sekitar 100 lebih, ada yang 200 lebih. Bergantung dengan kadar dia punya kadar lah. Jadi kalau ada kesempatan, bolehlah singgah di sinilah. Oke, dan seterusnya kami pergi ke Kampung Ulu Beringis. Ini Kampung Ulu Beringis, kawasannya di sini sama juga dia punya rumah-rumah di kawasan, di khususnya lah kalau di kawasan Sabah ni kan, memang dia bukannya tersusun, dia berselerak. Jadi kami terpaksa pergi satu dua tempat untuk melaksanakan ini hebahan info on wheels lah, berkenaan dengan COVID, berkenaan dengan vaksin. Ini keadaan di sekitar Kampung Ulu Beringis. Oke, jadi ya, selepas ini kami akan pergi ke destinasi yang kita tuju, yaitu ke Masjid Kampung Beringis. Oke guys, dan sama-sama lah kita saksikan ini vlog, bagaimana kami dengan tim PP, yaitu pembantu penerangan, dan juga JAV, pembantu laut, kami semua bekerjasama melaksanakan program program info on wheels, yang mana kami menerangkan kepada orang ramai bagaimana untuk mendaftar aplikasi My Sejahtera untuk program vaksin dan kepentingan-kepentingan dialah. Oke, kita teruskan. Jabatan Kesehatan Kabupaten Kendari bawahnya sekarang baru ada tugas kebetulan teman-teman yang ingin vaksin kebangsaan. Dan kalau ada kebetulan seperti sekarangnya, kami di sini akan memberikan penjelasan lah, penjelasan mana-mana yang berkaitan dengan kebangsaan. Terus
Okay guys, saya terpaksa voice over ini clip video sebab ini ada banyak gangguan di masa-masa saya ceramah tu. Banyak kereta lalu lalang kawasan masjid ni, untuk makluman semualah, ia tempatnya berdekatan dengan jalan besar. Jadi itulah kenapa kamu tidak berapa dengar saya punya ceramah lah. Tapi boleh saya ringkaskan di sini guys. Kami selain kita berceramah, kita juga buka sesi soal jawab. Dan memang dalam sepanjang itu taklimat itu, banyak yang bertanya, banyak yang ingin tahu macam mana cara-cara untuk ini mendaftar, ini vaksin, macam mana untuk mendaftar secara online. Dan ada yang sangat anulah, diorang ini bertanya pasal apa kepentingan dia, apakah risiko-risiko dia. Banyak pertanyaan lah masa sesi itu. Okey, selepas daripada itu kami pergi ke kampung di mana kami laksanakan ini IOW di kampung berdekatan lah. Okey, jadi ini berdekatan dengan masjid Kampung Beringis dan kami laksanakan ini IOW dan kami juga laksanakan di beberapa kawasan lah, ada 1-2 seperti yang kita maklum. Kawasan ini memang penduduk dia ramai, cuma dia punya rumah-rumah dia ni berselerak, tidak orang bilang kalau macam kita tengok di taman-taman perumahan memang dia ramai kan, kamu nampak ramai. Tapi sebenarnya itulah dia, kawasan ini luas sebenarnya ya, di kawasan ini. Jadi memang satu kepuasan juga apabila kita melaksanakan ini kerja luar, apabila suara kita dan juga informasi yang kita sampaikan itu didengar oleh masyarakat. Dan inilah peranan dan tugas utama kita di Jabatan Penerangan. Jadi sebelum mengakhiri video ini, terima kasih kerana mereka yang sudi menonton. Tekan like, subscribe dan kita jumpa di episode video yang akan datang. Peace out. 18 tahun ke atas.